sampai ngantem trotoar woi gelaan di tikungan tajam kita pas pun lurus lagi woi gila woi gelak kan kanan kiri awas crash woi gelaan anjay. Kembali lagi ya, dengan saya sekarang ada di perbatasan yang jalan menuju ke Gunung Kumisir ya. Sekarang posisinya udah kanan kiri udah apa nih, kayak hutan-hutan gitu ya. Rumah-rumah udah mulai sepi ya, ada lah di depan pemukiman. Ini udah mau menuju ke Kumisir. Jalan Kumisir ya, yang udah legenda di kalangan para motor touring ya. Ya penerangan seadanya lah, seperti ini. Saya jalannya pelan-pelan aja ya, paling cepat ini 76 km per jam ya, karena juga hitung-hitung bagaimana bahan bakar. Kecamatan Garahan. Karena apa ya, penerangannya kayaknya motorku kurang ya, harus di upgrade ya penerangannya, karena ya cuma yang gini ya, kalau cuma LED 6cc udah kayak gini penerangannya, boleh deh, udah kayak Proji ya. Kalau Proji itu mantap tuh buat jalan gelap pun bisa. Kayaknya kalau punya rezeki ini harus pasang lampu tembak biar kalau jalanannya gelap bisa tetap terobos lah. Hitungannya biar jalanan tetap aman. Ini udah mau sampai di Gunung Kumisir ya. Bentar lagi ada gerbang selamat jalan. Anjay, blok. Ini ya, kalau udah jalan pantura tuh jalannya udah barang, harus jaga diri sendiri aja, harus jaga batasan ya. Ya, keselamatan itu terus ada buat kita, tentunya bagi pengguna yang
jalur Malang seperti saya ini ya, harus benar-benar kuat, harus benar-benar tahan ya, sama gempuran angin, sama mobil-mobil yang lalu lalang ini ya, kayak di depannya ambil jalan enaknya kan. Kita harus ngalah, mending ngalah aja. Kalau jalan jauh kayak gini mending ngalah, gak usah paling berani lah, untuk mending ngalah dulu, cari aman lah hitungannya. Banyak peristirahatan ya di sini ya, tapi di sini saya lah lanjut biar nggak terlalu malam nantinya ya. Soalnya ini ya tempat yang gitu-gitu itu bukan daerah kotanya, masih melewati pedesaan. Dan semoga aja jalannya diberi kelancaran oleh Tuhan Ta'ala, dimurahkan dalam semua perjalanannya ya, dijauhkan dari malam kita. Kalau kayak gini nih, langsung gimana nih? Ini udah mau udah masuk di jalur apa ya? Jalur Gumitir, jalanannya semakin gelap gulita. Semoga aja kameranya ini nggak ngembun. Serem anjir. Jalannya rusak kayak gini kan, harus terus hati-hati. Karena kalau perjalanan jauh, apalagi bukan ban tubeless ya, itu rawan bocor. Apalagi bannya kayak punya saya ini, ban kecil. Harusnya terus hati-hati. Kalau nanti pada waktu pengeditannya ini terlalu panjang ya videonya, akan saya jadikan part ya. Ini adalah jalan menuju ke Sidomulyo, sekaligus wisata ya. Welcome to Jalan Pegunungan Gumitir. Ternyata kameranya aman dan lembut. Awal-awal harus dimulai ya. Entahlah apa nanti ini ya, saya akan berhenti dulu atau lanjut. Soalnya bannya panas ya, takutnya nggak kuat nanti bocor ya. Nanti ban kecil emang selalu kayak gitu, harus berhenti sejenak. Tapi ini udah masuk jalur ya. Ini udah kanan kiri ini udah hutan ya, hutan Gumitir. Di depan sana nanti kalau nggak di gapura, saya akan berhenti sejenak untuk mendinginkan ban motor ya. Karena di sini saya nggak mau terlalu gegabah, aku ban bocor. Gini ya, jalanan gelap, cuma ada lalu lalang mobil, truk, tertangki semuanya ya. Namanya juga pantura kan. Kita nikmati aja perjalanan ini. Gak usah terlalu tergesa-gesa, seperti sampai dengan selamat. Ada tulisan
selamat jalan dan terima kasih. Nah ini ya, selamat jalan dan terima kasih di kota Jember. Di sini ada makam Habib ya, Ali bin Abdullah. Inilah jalur Gemisir. Nanti kita akan istirahat di atas ya. Ya hitung-hitung biar semangat. Soalnya perjalanannya lumayan. Inilah situasi kondusi di Jalan Gemisir di malam hari. Kaget anjir. Ini ya, ada tikungan ya. Tikungan tajam. Stop. Kalau di siang hari ini jalanannya bagus ya, buat anak ngumpul kalau sampai lagi kan morir ya. Kalau buat malam ngeri-ngeri tetap. Tapi kan sekarang masih jam berapa ya, jadi masih aman lah untuk pengguna motor. Gila, diagendakan gak pernah sampai ya. Pas gak direncanakan, tiba-tiba udah lewat aja gini. Anjay. Assalamualaikum kita anjay. Anjir. Mau ambil kanan ya, tapi masih tikungan. Bahaya takut ada mobil di depan. Seperti inilah kondisinya. Capek bosku, capek. Jalanan komentar capek kalau di malam hari ya. Ini masih jam 6:30, tapi udah kayak gini ya. Bayangin aja kalau kelen semua nih. Jalan jam 12, jam 1 malam ya, sendirian ya, gimana perasaannya? Greget nggak? Anjay, kayak gini nih, wih. Nih, gue dulu anjir, wih. Pelan. Anjay. Ada penjagaan ya, salah. Belok kanan, belok kiri. Aku cuma bisa jalan pelan ya. Karena kalau terbelincir di sana, anjay, ada penjagaan di sini ya. Setiap tikungan selalu ada penjagaan di sini untuk keamanan. Ada jalan rusak juga. Woi, kayak
banyak kayak mau bocor, enggak seru kalau bocor di sini anjay. Kayaknya harus diem dulu ya. Tolong bang. Nih ya, lihat ya, wah begitu rawannya jalannya ini ya. Kalau sepi ngeri, kalau ramai ngeri, serba ngeri ya. Pelan. Soalnya langsung kita nikung anjay. Lagi. Kita gas lagi. Gas, pelan. Kita nikung lagi. Kita nikung kepalanya aja ya, miringnya. Anjir. Woi. Enggak kelihatan, woi. Woi, enggak kelihatan, woi. Woi. Harus buka kaca helm, soalnya udah sedikit berembun ya. Cuacanya udah berembun ya. Dingin udah. Pengawalannya ketat di sini ya. Bukan cuma di Sumatera nih yang ngeri nih. Jawa Timur juga ada yang ngeri juga nih jalanan kayak gini. Anjir. Sumpah nih harus pintar-pintar jaga rem belakang ya. Harus pakem nih ya kalau lewat sini ya. Kalau nggak pakem jangan dah. Mending nggak usah. Diam aja di rumahnya. Anjir. Wih, kalau jalan terang kayak gini kan enak kan, tikungnya kan. Wih, harus pakem nih, anjir. Rame lagi kan. Ah, rame ngeri, sepi ngeri. Weh, hati-hati weh. Buat yang dari luar kota yang nggak tahu jalan Gumitir di malam hari ya, kayak gini. Nah, kayak gini nih. Nah, nikung kan. Oh. Lagi nikung gini, kanan kiri. Kepalanya ini miring nih, ya, badannya diem. Wait. Gak bisa nyalip. Kita nikmati aja perjalanannya pelan-pelan kayak gini kan miring kan, kepalanya miring, badannya miring, anjay. Gila. Langsung nikung. Gila kan. Badannya miring nih, weh, motornya agak miring. Gila, gila. Ayo. Mau kemana nih, ayo. Yuk, nyalip. Aduh, motornya pelan guys. Gila. Berasa jalan di puncak nih kalau kayak gini nih ya.
ini tempat peristirahatan ya. Kalau mau istirahat di sini juga boleh lah, boleh. Tapi di sini saya mau terus. Welcome to Gemiter. Gila. Satu mobil terlewati, saudara-saudara. Kita tikung lagi terus ya. Gila. Nggak bisa coy. Bahaya nih. Gila. Jadi kasih nyali gua anjir. Pinggah. Capek lah macam gila mas bone gila. Pelan-pelan tapi pasti enjoy. Gila jalannya enjoy. Gila truknya miring cornering coy. Gila. Jadi kita lihat lagi permesya. Truknya lagi cornering. Cornering kan cuy. Gila. Gila. Welcome to Geopark. Nyalip gak nih? Gak bisa anjir. Pegel juga tangan gue. Kali Baru udah kelihatan dari sini ya. Daerah-daerah Kali Baru sudah kelihatan. Kanan kiri gila. Kita jogging dulu aja. Gila. Wih, gila. Jangan sampai ngantem trotoar, wih. Gila. Tikungan tajam. Kita pas pun lurus lagi. Wih. Gila kan. Kanan, kiri. Awas crash. Wih, gila. Gila, anjay. Gue motornya nggak ada klaksonnya ya. Gila kan. Tom, kaca dulu. Gila kan. Gemiter nih bos. Anjay. Gila. Kita sebenarnya mau berhenti di sini ya, tapi patungnya yang gelap jadi gak jadi. Kalau udah pantulan dari mobil tuh ya, lampu mobil tuh alamat dah, harus rem dadakan tuh, gak kelihatan depan soalnya. Gila.
santai aja dulu bos. Ini masih di Gemitir bos. Gak boleh gegabah. Kita jalannya jauh ini. Habis lonjak, turun sekarang aja. Buat yang tur lewat jalur Subondo ya, nggak bakal dapat keindahan jalan kayak gini ya. Ini salah satu kenikmatan dari perjalanan jauh kalau lewat daerah Jember ya. Kalau lewat Subondo mah biasa-biasa aja, cuma di pinggir pantai aja terus kayak gitu, bosen lah. Kalau kayak gini kan kita bisa tikung-tikung, kita bisa lihat hutan-hutan kan. Nggak tahu di mana ini. Kita udah mulai kasih gang. Wes. Kita nikung lagi. Info penimbangan muatan ya, sejauh ini masih di jalan Gemitir ya, keluar dari jalur Gemitir barusan ya. Ini udah mau menuju ke Kalibaru. Ini kelihatannya data, tapi ini masih di atas ya. Welcome to Kalibaru Bosco. Gila jaman anjay. Kalibaru lah pokoknya ini. Kalibaru mana? Mobil ini nanggung anjir. Ngeri-ngeri sedap. Ini jembatannya, wih, kalau ada lampunya nih bagus nih. Wih. Kalibaru ramai. Oke, ngopret.
sampai di Pasar Kalibaru. Kalibaru bosku. Ayo. Wait. Apa kayak batu barusan di tengah jalan ya, nggak kelihatan. Itu nggak kempes ya, kayak nabrak sesuatu barusan. Sampai di Pasar Kalibaru. Aku lupa nggak download map tadi ya. Jadi harus pakai GPS ya. Nggak tahu jalan ya, bukan nggak tahu ya, tapi lebih mau kemana mobilnya. Tapi kayaknya harus istirahat dulu ya. Ban motor dulu biar nggak terlalu panas.